betul betul baik. Karena itu juga wasiat Rasulullah, istainu ala qada hawaijikum bil iman wa la tunafina iman. Maksud selesaikan kerjaanmu dengan rahasia berdiam-diam, karena setiap orang memiliki nikmat pasti dihasuni. Insyaallah kita bersama-sama, karena melihat ketulusan antum, perjuangan antum, mudah-mudahan insyaallah kita bisa bersama-sama membuat yang terbaik untuk umat Islam. Alhamdulillah hari ini punya kesempatan untuk ketemu dengan Syekh Muhammad dan juga Ustaz Iskandar, dan belakangan memang kembali saya putar ulang segala apa namanya momen-momen pertemuan dengan beliau, cerita baik dengan beliau, apalagi mungkin ketika Syekh Al-Jabbar meninggal kita mestinya juga mengungkapkan kebaikan-kebaikan beliau gitu. Syekh, alhamdulillah ini punya kesempatan yang ketemu nih. Sehat ya? Alhamdulillah. Ustaz Iskandar juga? Alhamdulillah. Masya Allah. Banyak hal dari beliau yang kalau secara jujur ketika beliau meninggal yang ditangisi di luar keluarga. Syekh, apa yang mungkin tidak diketahui masyarakat mengenai kebaikan dari Syekh Al-Jabbar? Masya Allah, banyak sekali ini. Banyak sekali, tetapi bukan semuanya saya tahu. Kebaikan-kebaikan beliau ada yang saya tahu, ada sebagian tahu. Sekarang banyak sekali yang belum ada yang tahu sama sekali. Karena beliau suka banget jaga rahasia. Nah, itu yang mungkin salah satu sebab ya. Allah mencintai beliau, masyarakat mencintai beliau, karena itu dia suka ya. Suka rahasia. Dia ketika dia ingin khususnya membantu orang lain, itu yang selalu dia katakan untuk orang lain. Jujur saja, belum pernah saya melihat Syekh Ali dia berpikir untuk dirinya sendiri. Rumah, mobil, tahu nggak? Sampai saat ini dia nggak punya mobil. Yang waktu itu sempat dicuri itu? Itu dulu. Oh dulu. Ya, sekarang ya beberapa tahun kebetulannya nggak ada mobil. Iskandar pinjam mobil dari teman. Atau mobil yayasan, boleh hantar. Atau banyak sekali dia datang ke rumah saya, ke Gojek. Banyak yang ketika melihat di TV, sering di TV, videonya di mana-mana, sebelum villa ya. Di TV, di sini, ceramah di sini, live TV. Oh, ini orang kaya. Kali-kali saya membantu dia kebutuhan rumah sehari-hari, kadang-kadang dia nggak punya. Kadang-kadang nggak punya satu juta di rekening ini nggak ada. Saldonya nggak ada. Suka membantu orang lain, apapun yang dia punya dia bantu orang lain. Terus ketika muncul viral villa yang di puncak itu, banyak yang berpikir ini villa beliau. Tetapi dia ini teman beliau. Dia tidak punya walaupun 1%, saya yakin tidak punya. But dia cuma membantu. Membantu saja, tetapi bagaimana cara membantu temannya agar viral, agar inilah punya luar biasa. Udah, ini teman villa saya, ini biar jemaahnya sakit cintai, biar laku ini jemaahnya datang. Subhanallah. Iya, akibat dia, tetapi banyak jemaahnya berpikir, ini dia kaya, dia tidak punya 1% dari villa tersebut. Bahkan jujur saja ongkos atau jasa media, kan biasanya ketika saya orang artis ya, ketika saya bantu iklan pasti saya dapat sekian ya, ya royalti atau endorse. Dia enggak dapat apapun. Thank you.
dia kasih saya tahu fulan fulan mau silakan menginap di villa ini satu malam dua malam ya free. Sebenarnya Sheikh Ali kasih free tapi Sheikh Ali bayar. Allah sambil segitu wallahi Sheikh Ali bayar sendiri. Mereka kasih harga khusus tapi dia bayar. Dia cuma apa mau bantu temannya, itu yang sering dia lakukan, sering suka membantu orang lain walaupun akibatnya dia punya hutang, punya masalah, dia enggak berfikir, enggak bisa. Dia jujur saja mungkin ya, ya mungkin ya menurut saya pelanggannya dia enggak berfikir, enggak bisa atur. Tapi dia yang paling penting bagaimana saya membantu orang lain. Kalau saya enggak apa-apa, nanti aja Allah insya Allah atur semua, Allah membantu saya. Keluarganya, saudara, kakak, adik, Iskandar sudah tahu sendiri. Keluarga, mertua, anak, sahabat, teman, siapapun yang punya masalah, dia berusaha bagaimana saya menyelesaikan masalahnya. Bagaimana saya berusaha, walaupun dia, kalau dia enggak punya, wallah berkali-kali, kalau saya, dia enggak punya, dia cari teman. Orang saya mau pinjam 50 juta. Oh ya, siap. Untuk apa? Kan untuk dia sendiri, untuk transfer ke Fulla, untuk ke Fulla. Cuma kan ini Iskandar tahu sendiri. Kadang-kadang kita enggak setuju, ini Iskandar sendiri. Kadang-kadang karena kita tahu kondisi Sheikh Ali. Sheikh, kalau itu punya masalah, punya urusan, yang penting, atau sensei, urusan sensei. Dia enggak sampaikan kepada kita bahwa dia mau bantu pulang. Oh, mana ATM ni? Kenapa Sheikh Ali? Oh, ya saya mau cek ya. Kenapa? Karena mungkin Iskandar ini sendiri enggak setuju. Ketika Sheikh Ali mau misal bantu pulang, Sheikh Ali bantu diri sendiri dulu. Oh ya ya, berarti kita enggak setuju ya. Sheikh Ali membantu karena dia belum mampu. Dia enggak banyak tahu. Oh ya ya, siap. Dia ambil rekening ini ya. Atau ATM dia mampu juga. Iya, udah sendiri dilakuin. Jadi saya yang paling sering menghalang-halangi amal baik Sheikh Ali, paling sering. Bukan menghalang-halangi, ngerem. Yang ngerem. Iya, ngerem. Bukan menghalang-halangi, ngerem. Yeah. Kita merasa, yeah. Merasa ya loh, dulu saya banyak sekali lihat amal soleh Iskandar tahan-tahan. Biasanya Sheikh Ali tadi kan ada di Palestina saya jadi imam. Sheikh Ali itu paling cinta banget sama Palestina. Siapapun warga Palestina yang datang, kemudian minta tolong ke Sheikh Ali. Haram bagi Syahli untuk membantu mereka. Pernah suatu hari Iskandar lagi di Thailand, sekarang Thailand lagi disuruh pulang ke Indonesia. Iskandar tolong pulang ke Indonesia, ada orang Palestina minta tolong, dia harus dideportasi dari Indonesia, harus check out dulu terus langsung ke Jordan gitu. Hari itu Syahli kirim uang berapa ya? 80 juta. Kirim tolong urusan tiketnya, kan ke Jordan mah harus ya. Jadi Malaysia terus balik dulu ke Indonesia, di Indonesia baru balik ke Jordan. Iskandar buru-buru pulang ke Jakarta. Setelah Iskandar terima orang-orangnya yang kecil-kecil, ada 8 orang satu keluarga. Syahli, ini apa? Ini siapa sih sebetulnya? Itu orang Palestina, hubungan apa Syahli? Ini siapa? Maksudnya ini siapa? Keluarga? Iya, hubungan apa? Ini adik? Ini enggak, ini orang yang baru dia tahu, baru tapi kenal. Dia butuh. Baru kenal, kata dia ini orang Palestina, orang Gaza gitu. Kemudian pokoknya Iskandar bantu aja. Akhirnya saya bawa ke Malaysia di Penang transit sebentar. Sampai kemudian saya mikir, ya Allah ini gede banget sih dunia. Terus pulang lagi, sampai kemudian dia kembali ke Jordan orang itu. Dan setelah itu, gimana? Ya itu kita bantu orang Palestina, kita muliakan mereka, dia bilang gitu. Tapi saya bilang, ya udahlah saya nerima apapun yang saya lakukan, gak apa-apa, dia bilang gitu. Orang-orang Yaman datang ke Indonesia, pasti carinya Ali Jabir. Karena orang tahu, Sheikh Ali bisa bantu, saya bisa bantu. Sheikh Ali tuh paling malu tidak bisa membantu orang yang datang minta bantuan kepada beliau. Dimana ketika kita rim, ya, selalu enggak? Ketika rim, diam-diam ya. Diam-diam, enggak bilang sama saya. Oh, saya orang, ini iya. Harus ini harus bantu, ini harus bantu. Ini sering saya marah sama beliau. Yang saya tidak sepakat ya rahmatullahi alaih. Jadi itu Sheikh Ali kan itu beri nama soalan. Ya, terima kasih. Begitu aja. Jadi, artinya saya mau lanjut aja, saya mau lanjut. Oh ya, betul Sheikh Muhammad, betul. Cinta sama Palestina. Iya, dia diam-diam sendiri, dia urus itu.
رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد واجزه خير ما جزيت نبيا أمتي وعلى رسولا عن دعوتي. اللهم احينا على سنتي وتوفنا على ملتي واحشرنا في زمرتي واجعلنا من أهل شفاعته. اللهم يا رافع السماء بلا عمد يا واحد يا أحد أدعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم اغفر لعبدك علي جابر. اللهم اغفر لعبدك علي جابر. اللهم اغفر لعبدك علي جابر. اللهم ارحمه بواسع رحمتك. اللهم اغفر له بعظيم مغفرتك. اللهم تجاوز عنه بحسن تجاوزك يا رب العالمين. اللهم اغفر له. اللهم نور له في قبره وجافي بين جنبيه. اللهم اكرمه بكرمك وجد عليه باحسانك يا ارحم الراحمين برحمتك الواسعه وانت ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وحاضرنا وذكرنا وانثونا انسانا. اللهم من احييته منا فاحييه على الايمان ومن توفيته فتوفاه على الايمان يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر لعبدك علي جابر. اللهم اغفر لعبدك علي جابر. اللهم اجعل القران انيسه يا رب العالمين وشفيعه يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. اللهم اجعل ضيافته عندك هذه الايام الليله الجنه. اللهم اغفر له ولكافة المسلمين. اللهم اغفر لكل مسلم عاش ومات على كلمة لا إله إلا الله. مرينا بين الفندق اليمن هذاك الوردة هي كتيكة باليو وفاة مريكا من الفن نومر كي تنغطا نهاران مستيبوني أنا كني أنا سكناتا mereka punya tempat penjualan apa roti mandal pun makhbaz ya makhbaz apa khabaz bakri atau apa ya bakri ya bakri khusus roti kan di sana makanan utama roti kalau ada roti yang lain mudah yang paling penting roti. Ada seorang ibu masya Allah luar biasa di sana dia dia masak roti sendiri di rumah bagi-bagi untuk orang du'afa miskin di sana setiap hari. Dari mana ibunya sederhana itu nih? Dari orang-orang ada yang bantu misal 100 riyal, 200 riyal, 1 juta, 2 juta, ya dia beli tepung, ya dan lain untuk masak roti dan lain. Habis uangnya. Karena gak ada yang bantu. Orang-orang miskin antrinya. Karena sudah biasa mereka tahu ini free. Setiap hari sudah biasa saya dapat madanakul berapa 3 atau 5 pieces roti yang penting untuk kehidupan hanya untuk anak ini. Datang mereka antrinya, enggak ada roti. Kata ibunya, mohon maaf bahannya enggak ada. Syekh Ali dulu suka kirim misal, ya semampunya 5 juta, 10 juta, habis. Kan ketika masa corona ini, kan nggak ada masukan ya, ya kurang lebih berhenti. Ibunya telepon. Ini cerita baru saya tahu. Mereka berkata, Syekh, tolong, ya bantu kita semampunya. Wallahi kalau antum tahu antirnya orang miskin yang biasa datang. Jangan-jangan nggak punya. Gimana? Dia berkata, semampunya walaupun 5 juta saja. 5 juta saja. Alasan ini sudah putus senjata. Baru tahu setelah meninggal mereka berkata, wallahi ibunya nangis semuanya sebelum wafat dia kirim ke mereka 100 juta. Ya Allah. Saudaraku, jangan sekali-kali meremehkan guru. Semiskin apapun dia, mungkin dia miskin, mungkin dia tidak punya apa-apa. Tapi dia guru kita, pernah membimbing kita. Mungkin rubba kalimatin tadkhulu bihal jannah, boleh jadi satu kalimat yang dia ucapkan mengantarkan kita ke surga. Cinta Al-Quran seluruh Indonesia. Saya bersama Abi Amir baru saja memakamkan guru kita semuanya Syekh Ali Jaber. Berat rasanya seperti mimpi ya Bi. Semua yang bernyawa akan mati. Persoalan mati menurut saya bukan suatu masalah yang besar. Alhamdulillah selama safari dakwah di Ternate dan Tidore, Sufifi, klinik ke pulau-pulau,
selama 4 hari. Alhamdulillah kira-kira 4 hari kita ada 11 acara. Masya Allah semuanya full, semuanya ramai. Sampai di luar, tapi ini masjid yang paling besar dan juga ramai acara terakhir. Dan Masya Allah luar biasa semangatnya jemaah. Ada satu video nanti anak kirim kalau diedit sama tim. Pas kita takbir sama-sama, Masya Allah, kencang masjidnya. Kumetar hati pas mendengar kencangnya semangat mereka bertakbir. Kami hadiahkan umrah. Sebenarnya tujuan saya bukan mereka dapat umrah saja, tapi cita-cita saya mereka bisa setor hafalan sekalian kita bersuci di hadapan imam besar masjid. Wallahi banyak keluarga yang berdoa untuk Syekh Ali Jaber. Bisa butuh kebutuhan ya beberapa hari ke depan, subhanallah. Bukan satu keluarga, ratusan yang nantinya untuk beliau mati. Tidak ada yang tahu baru kita saat meninggal. Sehari seringkali nelfon Bi, Abi punya teman siapa? Tolong Bi hubungi, mungkin ada dia mau sedekah, dia mau minta. Atau dia ngasih pinjam saya saja, saya mau hutang, gak apa-apa. Saya telepon teman-teman ya, tapi ya memang saya baru tahu maksudnya apa gitu. Itu yang ya saya pahami. Sehari itu ya. gak pernah nyimpan duit di rekening beliau, selalu poso. Alhamdulillah masih poso, santosa, selalu bantu, sering kirim barang, ada cukup, dan itu selalu habis. Dan itu dihabiskan buat bantu. Saya selalu ngerem. Saya nggak usah. Sering banyak, apalagi banyak tamu ke rumah. Selalu, ya saya nggak tahu dosa apa enggak, selalu saya bilang si Ali istirahat. Karena kalau sampai ketemu, pasti dibantu. Si Ali bantu, iya. Pasti. Iya, betul. Datang ke yayasan. Nggak mungkin. Ini SMS terakhir menjelang wafat. Menjelang masuk ICU tanggal 29, hari itu kan saya lapor ke Syekh. Saya ini pembantu minta belanjaan. Sisa uangku cuma 1 juta ya, di rekening, alhamdulillah. Dia transfer ke saya 4 juta buat belanja. Sisa ya, uangku ya. Nih, teman-teman, sisa ini SMS terakhir kepada asistennya nih, Bang Iskandar. Sisa uangku cuma 1 juta di rekening, alhamdulillah. Setelah itu saya diwafat. Saya saksi banget saya Ali enggak suka kasih bantuan. Mungkin kita tahu saya Ali termasuk kemarin waktu di Hijrah Fest, alhamdulillah kita dapat dari BI dari Hijrah Fest. Dan itu selalu langsung dibagi. Di jalan berhenti dibagi semua enggak pernah diusir. Teman-teman, kita selama ini paham bahwa Syekh Ali punya villa besar, Syekh Ali punya segalanya, Syekh Ali sudah kaya banget. Ternyata kita baru tahu. Ini yang kita membuat sekarang menyesal kenapa kita tidak bersungguh-sungguh mendukung Syekh dakwahnya. Ketika di Tolikara, saya ini ceramah waktu itu 2 hari di Tual. Hari itu dapat dikasih, saya ini dapat terus berapa? 80. Ya udah kita ke Tolikara. Waktu itu kan Tolikara lagi konflik yang agama ya. Iya, yang pembakaran ya. Di situ waktu itu ya. Itulah hak ke sana, itu uang 80 juta diberikan dikasih ke Tolikara semua untuk kurban dan untuk biaya ya untuk transportasi semua ini di sana. Saya sering tanya, Syekh Ali, uangnya mana? Uangnya? Alhamdulillah, ada, alhamdulillah. Ditabung. Iya, alhamdulillah, ada. Saya tahu ini mungkin berhasilannya atau ada yang bantu banyak sekali. Begitulah cerita yang tadi saya sampaikan orang Hindu. Kenapa dia suka? Ketika dia tahu, langsung dia keluarin semua. Semua. Ya, Bismillah. Ya, kalau nggak cukup, mungkin saya ya. Dia enggak sanggup, tapi insya Allah saya bantu. Karena itu sering dia tanya, kalau ada yang mau bantu Pak Amir, ya. Boleh 1 juta, 5 juta. Untuk ya. Apa? Untuk dirinya sendiri. Demi Allah. Pernah dengar katanya masih ngontrak?
Mas, iya. Bukan kontrak, bahkan belum bisa bayar. Belum bisa bayar, saya bilang sama Syekh Ali, Syekh Ali, udah, gabung sama rumah ana aja, gak apa-apa. Kan dulu saya sama dia satu rumah, sekarang saya suruh, udah, kita terbalik, antum ke rumah saya gak sanggup bayar, gak sanggup bayar satu tahun, udah ke rumah saya aja. Kita baru kenal Syekh Ali, baru tahu Syekh Ali, sekalipun kami sudah sekian bersama Syekh, betapa Syekh ternyata banyak hal yang Syekh rahasiakan kepada Allah. Dan kami baru tahu mengapa semua kami penduduk bumi ini banyak yang merasa kehilangan Syekh. Ternyata Syekh punya rahasia bersama Allah, yang itu hanya Syekh dan Allah yang tahu. Dan kami baru merasakan setelah kami sekarang menyaksikan bahwa ternyata Syekh di rekening Syekh terakhir hanya tinggal 1 juta rupiah. Dan Syekh setelah itu pamit dan pergi kepada Allah selamanya. Teman-teman, jangan salah persepsi tentang Syekh Ali. Dengan yang dibayangkan Syekh Ali kaya banget, Syekh Ali punya segalanya, punya villa, punya ini, punya itu. Ternyata kita baru tahu sekarang. Kita berdoa sekarang, sungguh seandainya kita tahu seperti ini sejak dulu, mungkin kita akan berlomba-lomba, akan terus mendukung dengan segala kemampuan kita. Tapi Allah menguji keikhlasan kita untuk membantu Syekh. Allah merahasiakan semua itu supaya kita melanjutkan risalah ini setelah Syekh pamit kepada kita. Ayo kita belajar ikhlas, ayo kita belajar merahasiakan amal soleh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puncak keikhlasan sejati. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin, amin, amin. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita bisa ambil banyak pelajaran dari kepergian dari seorang yang bisa dibilang selama hidupnya merahasiakan, malah sekarang baru keluar Allah yang men-share kemuliaan ini. Insya Allah teman-teman sepertinya akan melanjutkan perjuangan, salah satunya dengan akan kita akan wakaf Quran. Wakaf. Insya Allah. Bernama saya ya, wakaf Syekh Ali Jaber. Ya? Wakaf Syekh Ali Jaber. Ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikut support semuanya. Dari setiap pengusaha ini insya Allah akan meneruskan segala perjuangan Syekh Ali Jaber yang mungkin belum terlaksana ketika beliau masih hidup. Tapi insya Allah sebenarnya target beliau sudah terpenuhi, tapi kita obrol lagi tadi. Ya. Barusan kita mendengar dari Syekh Muhammad bahwa kontrakan rumah Syekh Ali masih belum dibayar, kemudian juga banyak tanggungan yang mungkin nanti kita terus korek kepada keluarga Syekh Ali. Mungkin ada orang yang merasa diri kan Syekh baik sekali, udah aku berangkatin umroh, mungkin ada yang merasa dia dirinya dijanjiin seperti itu. Tapi yang jujur, yang benar ya, jangan sampai jadi beban ini kondisinya seperti ini. Kalau mau memaafkan, maafkanlah. Kalau memang mau berbagi, berbagilah. Insya Allah kita selamatkan amal-amal soleh Syekh Ali supaya menjadi amal jariah kita semua. Jadi bagi yang merasa bahwa dirinya merasa itu adalah hutang Syekh Ali, kalau memang maafkan, maafkanlah. Kalau memang tidak mau maafkan, beritahukan kepada keluarga, kepada kami, kepada Syekh Muhammad. Insya Allah kita semua akan bersama-sama menutupi segala kekurangan ini dengan sesungguh-sungguhnya, insya Allah. Kita dukung wakaf Syekh Ali.
nanya aku mah sangat dan terharu gitu. Apalagi dia sebagai ulama besar kok dia mau lah datang ke sini itu melihat Pak Pani-Pani semua. Udah itu dia udah salaman, udah banyak makan sama kita-kita ini. Terus dia berjanji sama aku gitu kan, mau lumatin aku di Jakarta gitu ya. Mudah-mudahan makanya sih sehari-harinya dikasih kesehatan, kasih kemudahan, udah dia ada dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah itu mudah-mudahan anak nyepinya aku bisa lancar operasinya mudah gitu kan, anak lancaran dilunakan. Udah itu juga kenapa juga jadi contoh buat ulama-ulama yang lain gitu. Aku merasa ini sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheikh Muhammad Jabir atas nama keluarga besar almarhum Sheikh Ali Jabir ingin menyampaikan khususnya berita yang sudah viral di sosial media mengenai villa Marsilia yang ada di Puncak Bogor milik Sheikh Ali Jabir. Saya ingin menyampaikan bahwa almarhum Sheikh Ali Jabir tidak memiliki villa tersebut. Ya, bahkan beliau tidak mempunyai 1% dari villa tersebut. Hanya beliau membantu temannya mempromosikan villa tersebut. Kenapa Sheikh Ali Jabir siap dan semangat mempromosi villa tersebut? Karena villa temannya, temannya baik, sahabatnya baik. Dia janji insya Allah akan membantu program sosial, program dakwah Sheikh Ali Jabir. Karena itu Sheikh Ali Jabir membantu mempromosikan villa tersebut. Bahkan bukan villa tidak memiliki Sheikh Ali Jabir, Sheikh Ali Jabir sendiri tidak memiliki rumah pribadi, mobil pribadi beliau tidak mempunyai sama sekali. Dulu punya mobil, betul, tetapi sebelum meninggal beliau tidak mempunyai satu mobil saja, tidak mempunyai. Ya, kontrak rumah yang dia tinggal di Romaun, rumah kontrak, kontrakan, sampai kontrakan belum bisa dibayar. Perpanjang tahun ini belum bisa dibayar. Tetapi alhamdulillah, dua hari yang lalu ada sahabat dekat yang tahu betul-betul ceritanya, dia membantu bayar kontraknya. Ini alhamdulillah bersama kami Ketua Yayasan Sheikh Ali Jabir Habib Dr. Abdul Rahman Al-Habsyi. Silakan Habib. Kami sangat berharap agar berita-berita yang viral, yang beredar beberapa waktu yang lalu, yang mengabarkan tentang villa yang dimiliki oleh Sheikh Ali Jabir, bahkan dicantumkan juga rumah dan lain sebagainya, hendaknya pihak-pihak terkait untuk menarik pemberitaan tersebut, dikarenakan pemberitaan yang beredar tersebut tidak benar adanya. Sheikh Ali Jabir tidak memiliki villa tersebut. Villa tersebut sebagaimana tadi dikatakan oleh Sheikh Muhammad Jabir, adik beliau, adalah milik salah seorang sahabat daripada Sheikh Ali Jabir yang Sheikh Ali Jabir membantu mempromosikan villa tersebut. Semoga
penjelasan dari kami ini menjadi terang dan dapat dipahami oleh segenap masyarakat. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mau dialihkan infus di bagian daripada tangan, dirubahkan di bagian leher atau dada. Karena tangan kalau lama-lama takut luka. Yang kedua, ada obat untuk menambahkan daya tubuh. Karena melihat hasil virus, dia sudah meninjal gejala di paru-paru yang di kanan lebih besar. Virusnya lebih lebar di kanan dan juga ada sedikit lebih di kiri. Tapi sebagian besar di kanan. Karena masih belum bisa dikontrol. Dia makanya dia sungkan mau dikasih obat. Tapi ini obat untuk menambahkan imun dan daya tubuh supaya bisa lebih cepat dan sedikit melancarkan darah karena darah saya terlalu kental gara-gara virus itu. Tapi katanya obat ini tergantung berat badan, bisa terhitung 100 sampai 300 juta katanya begitu. Makanya dia minta persetujuan dari pihak keluarga tanda tangan. Kemarin kan Syahli sendirian. Sekarang kita pesan branding Hijro Fest, lanjutkan risalah Syahli. Itu kayaknya di branding ternyata banyak sekali itu. Benar-benar. Insyaallah kita pilih mana yang jangan sampai yang hoax juga. Iya. Yang benar-benar dari beliau. Itu yang kemarin yang lama penusukan itu kan juga umroh ya? Bukan? Enggak, penusukan enggak. Yang penusukan itu kan yang anak kecil itu. Nanti mau diumrahkan? Enggak. Bukan. Enggak deh kayaknya. Oh enggak. Kalau menjalani hukuman kalau yang penusukan itu. Bukan yang anak kecil yang baca yang bacanya itu. Iya, benar iya. Itu ya, betul. Mau tawarkan umur waktu itu. Iya, betul. Kalau kita bawa umrah biasanya ustaz itu ya yang membawa jemaah dapat sekian ya. Belum pernah Syekh Ali ada faedah dari umrah. Ketika pulang hutang kita tagih Syekh Ali hutang ya. Dia berkata, "Haji Fen, ini uang saya di mana? Antum habisi semua. Habisi. Allah habisi semua. Ya Allah ini. Subhanallah. Oh iya. Tenang. Nanti saya. Ini harus dipikul. Ini kerja. Harus dipikul jemaah ini. Harus dipikul teman-teman. Saya Ali punya hutang pribadi betul. Dan itu sudah kita lunasi dan sudah ditutup. Dan ternyata Allah ya Pak. Menjelaskan. Selesai hutang pribadi itu yang sebenarnya betul-betul hutang yang menjadi kebutuhan transaksi pribadi. Rata-rata buat tiket dan buat ngeberangkatin yang kemarin ya. Saya ingat saya waktu itu saya beli tiket itu dari itu juga salah satunya yang buat Yordan, orang Palestina yang harus deportasi, orang yang tertahan di Malaysia. Rata-rata nggak kenal, pasti orang yang baru dikenal sama saya. Dasar saya dibantu itu karena dia Muslim, kemudian apalagi orang Palestina, pasti dibantu. Saya terus terang selalu kemarin salah paham, banyak orang tanya itu Syekh Ali kaya banget, Syekh Ali kaya banget, doakan semoga Syekh Ali kaya, doakan insya Allah itu kalau memang itu kekayaan Syekh Ali insya Allah mudah-mudahan umat kaya juga. Saya nggak tahu demi Allah mobil nggak punya ya. Terakhir itu dia dulu punya mobil, ketika ada kebutuhan dia mudah dijual. Terus istrinya punya satu. Dia udah kalau istrinya butuh, ya penting ada mobil di rumah. Terus tahun terakhir ada kebutuhan. Ya, terus dia bilang sama istri, "Insya Allah nanti saya ganti mobil ya."
Makanya mobilnya berganti-ganti saya, ya? Iya, saya ganti mobil ya yang mau. Ini perlu di servis. Ya Allah. Dia bawa, suruh Ahmad bawa servis. Satu minggu, dua minggu. Maaf, ternyata sudah terjual ini. Oh, terus mana ya? Insya Allah kita ganti yang baru. Nggak bisa, dia yang nggak punya mobil. Pinjemin mobil ini, yayasan yang Expander itu mobil yayasan, kita pinjemin. Benar kata si Anas tadi itu ya, si Ali nggak pernah berpikir tentang dunia. Iya. Nggak pernah berpikir tentang dunia. Dia pergi kemana-mana si Ali, nggak manja gitu. Kalau ada mobil, ya pakai mobil. Kalau nggak ada, pas kita pesen Grab ke bandara dulu. Ya Allah. Handphone. Sering dia ada jamaah yang kasih handphone baru. Ya. Dia suka bercanda. Oh, handphonenya bagus, Mas Ali. Oh, mana kasih saya satu. Oh, ya siap. Jamaah seperti itu. Dia suka. Dia kasih. Bukan untuk dia. Dia lihat mana ada atau enggak punya handphone atau handphone yang lama. Oh, ini hadiah buat kita. Contoh. Ini hadiah buat. Oh, senang sekali. Alhamdulillah. Tapi dia enggak usah. Biarin. Aman. Saya alhamdulillah selama semasa saya belum pernah ngasih isyarat. Misalnya saya kan biasa kan kata kan lantaran lebih roh atau tumpuk atau hibun yang kamu berikan apa yang kamu sukai. Nah, saya ini paham banget itu. Jadi saya nggak pernah muji, masya Allah bajunya bagus banget, enggak. Karena saya ini paham, pasti dikasihkan itu. Oh, iya. Nah, saya nggak pernah itu, nggak pernah ucapin. Kalau dipuji, ya ini dikasih. Kalau dikasih itu langsung. Itulah kan kata Allah, kamu tidak akan dapat kebaikan kecuali apa yang kamu sukai kau berikan. Jadi yang kamu senangi kau berikan. Nah, makanya saya alhamdulillah selama sama Syekh enggak pernah saya ngasih isyarat misalnya Syekh HP-nya bagus, enggak, saya enggak pernah. Nah, Syekh Ali ngintip-ngintip ini Abi Amir nih kok enggak pernah minta, enggak pernah apa gitu. Terakhir tahu enggak Syekh? Dia diam-diam ukur sepatu saya. Wah. Dia suruh Yasin ukur sepatu Abi Amir. Memang sepatu saya sudah memang udah lama ya. Nah, kemudian dia antar ke rumah saya, Syekh. Sepatu buat Abi Amir. Saya pakai untuk syuting, untuk apa gitu. Subhanallah, sampai segitunya Syekh memikirkan. Gitu, jadi dimana-mana dia. Terus kemudian dia tanya, Abi sakit apa? Saya bilang, sakit wasir, saya masih berobat. Dia keliling, sampai ke kontak teman-teman India. Gitu. Abi, saya dapat obat dari India. Ini buat salep Abi. Bagi-bagi. Langsung alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah wasir enggak tambah. Setelah itu dia tanya, Abi punya teman dekat Abi yang butuh bantuan. Sebelum ada seorang guru Syekh, dia sakit gula dan kakinya meletus. Namanya Ustaz Syirozi, dia di Kuningan. Memang selama ini itu saya yang nanggung, saya yang keliling, saya mencariin untuk bantu dia. Nah, langsung Syekh Ali cariin obatnya dan kemudian saya segera anterin ke Ustaz Syirozi itu sudah sembuh, sudah meletus, nggak meletus lagi, tapi terakhir memang dia wafat. Sudah. Itulah terakhir Syekh Ali itu memperhatikan salah seorang temannya. Saya kaget kemarin dari putranya si Hasan. Tahu-tahu habis acara tuh Hasan, mana Abi Amir? Oh iya, Bibi sini Bibi. Mana Kak Irfan? Mana? Abuya berkata bahwa saudara saya Abi Amir dan Kak Irfan, tolong kamu. Allah. Dia minta foto. Allah, saya terus terang saya nangis. Ya Allah, saya baru tahu. Allah. Baru tahu bahwa Syekh Ali. Alhamdulillah ya Syekh Ali, kamu ampun Nabi. Alhamdulillah ya Syekh Ali, kamu ampun. Allah yajma'a Nabi fil jannah insyaallah. Insyaallah. Buka bang sendal insyaallah. Yajma'a Nabi fil jannah, semoga Allah mengampuni kita semua insyaallah. Ya Rabbi. Ini sorban. Ketika dia beli sorban, enggak beli satu, enggak pernah dia beli untuk ini. Dia kirim, ini buat Syekh Muhammad. Baju kan ukurannya hampir sama. Dia beli dua, tiga, ini suka Syekh Muhammad, ini buat Syekh Muhammad. Dia kirim, Syekh, ada titip apa itu? Alhamdulillah. Sorban, baju, silakan. Enggak perlu beli untuk dirinya sendiri, enggak. Kalau dia butuh, ya kira-kira untuk siapa lagi ya? Ya, untuk siapa lagi? Beli satu aja? Enggak. Dia beli dua aja. Biar satu buat saya, satu buat Syekh Muhammad. Handphone-nya begitu. Demi Allah, handphone-nya ketika dia beli, enggak ada yang kasih hadiah. Dia enggak pernah beli satu, beli dua. Harus untuk ibu, untuk saya, untuk siapa. InsyaAllah,
kita kemarin saya ketika ziarah di makam beliau, saya bilang insyaallah kita berjumpa. Insyaallah berjumpa lagi di surga. Kali kalau ingin ketemu Sali, jangan gagal masuk surga. Kalau ingin ketemu Sali, jangan gagal masuk surga. Kita berjuang, insyaallah akan ketemu sama saya di surga. Insyaallah. Mudah-mudahan Syekh masuk surga. Semua doakan. Insyaallah. Kita tidak memastikan, tapi memang adalah ini doa kita. Dan husnudzon insyaallah. Kita husnudzon, kita prasangka baik insyaallah atas kebaikan-kebaikan yang beliau kerjakan. Insyaallah kita semua insyaallah dimudahkan semua masuk surga. Amin. Amin insyaallah. Kita dukung Wakaf Syekh Ali. السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا عين المحب بالدموع حزنا روعا على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى صور من إنقال سبل النبي صلى الله عليه وسلم من أسنة كان صلاة جنازة بلو برتانيا أفكه فلان إني فن يهوتان كات الصحابة يا رسول الله يا فن يهوتان نبي صلى الله عليه وسلم برنتي تيدم الأسنة كان صلاة جنازة سأم بي داتن صورا صحابة بركاتا سأينتغن جواب يا رسول الله سأيمن بايره تانيا بارو النبي صلى الله عليه وسلم ملك سنة كان صلاة جنازة اگر سؤورا يمنين قال تنان دي كبور هرسنية تنفى هوتن ملو ناسي هوتن يا كنيتو شيخ علي جابر تلاه وفات ربولان رحمة الله سبحانه وتعالى سعيق من هنبا وكباد سرور جماعة قالوا هذا هوتن بيوتن شيخ علي جابر أليه كان كباد سيا سيا انتهم جواب ينكدوا apabila di antara jamaah punya kelebihan harta, kelebihan rezeki, ingin membantu melunasi hutang Syekh Ali Jabir, boleh ke rekening ini. Seikhlasnya. Mudah-mudahan menjadi amal salih bagi kalian. Dan jika di antara jamaah ingin langsung bertemu orang piutang, langsung transfer ke rekening orang piutang, atau mau bertemunya, boleh kita bertemukan insyaAllah. Lebih jelas, boleh langsung dia transfer ke orang piutang. Terima kasih, jazakumullahu khairan jaza. Semoga menjadi amal salih bagi kita semua. Nas'alullah an yaghfir lahu wa yarhamu. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan Syekh Ali Jabir. Semoga Allah menerima amal salih dakwah perjuangan beliau. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tadi sudah dengar bagaimana penjelasan bahwa Syekh Ali Jaber rahimahullah tidak meninggalkan begitu banyak harta untuk menjalankan proyek yang sedang dijalankan beliau sendiri. Bagaimana kalau sedang bertausiah ke satu kota ke kota lain, beliau selalu mungkin kadang-kadang memberikan hadiah umrah. Dan ternyata hadiah umrah tersebut adalah diambil dari kantongnya sendiri. Bahkan mungkin donasi diberikan kepada beliau tidak mencukupi untuk memberikan umroh tersebut, atau juga mungkin banyak sekali hal-hal lain yang dijalankan beliau setiap hari meminta pertolongan langsung diberikan. Jadi beliau tidak memiliki tabungan, seperti halnya juga mungkin teman-teman lihat bagaimana rekening terakhir dari yang ada di rekening beliau. Nah, walaupun begitu, karena beliau sudah janji untuk memberangkatkan umroh beberapa santri-santri atau juga mungkin yang sudah kebetulan hadir di tausiah beliau, untuk yang mengikhlaskan, keluarga juga mengucapkan terima kasih banyak. Untuk yang tetap ingin menagih janji tersebut, insya Allah kami akan coba bantu menyelesaikannya dengan cara kami menggalang donasi Quran Syekh Ali Jaber, yang tentunya juga untuk pembeliannya atau juga mungkin donasinya bisa disalurkan ke description atau di kita akan tuliskan di layar berikut ini. Dan teman-teman, pembelian Al-Qur'an bertuliskan Syekh Ali Jaber ini 100% semuanya untuk menyelesaikan segala gerakan dakwah dan target dakwah yang dijalankan oleh beliau semasa hidup, dan ya juga untuk memberikan
kesempatan kepada adik-adik kita yang diberikan janji untuk berangkatkan ke tanah suci, insyaallah akan ditunaikan dengan dana-dana ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk ikutan ambil peran di pergerakan dakwah Syekh Ali Jaber, suruh batunya salat. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.